Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Encik Kanta Sami, anak lelaki Supramanya, yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Zulfaqar bin Isa, yang Besar SK Mak Madi, yang dihormati Encik Samsul Bahari bin Talib, Guru Penolong Kandangan Ewan Murid Tuan Faizah bin Kisahat, Guru Penolong Kandangan Tuan Kedam, yang dihormati Mantan Guru SK Mak Madi, yang diperkuat peserta Ibu Bapa dan Guru SK Mak Madi dan para JKP IBG. Seterusnya, barisan guru, rakan-rakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya, Muhammad Azhara Sekolah Muhammad Faizah dari kelas 3B bagi membacakan ucapan murid pada hari ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirapatkan kepada Yang Maha Berkuasa Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kuasanya dapat kita bersama-sama meraihkan majlis perpisahan yang sangat bermakna dan penuh erti pada hari ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya juga berlari. Hadirin sekalian, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yang pastinya setiap perpisahan pasti amat menyedihkan. Apabila mengenang kembali saat-saat ketika bersama pasti akan menjadi detik kenangan paling manis yang tidak dapat dilupakan. Hari ini kami merasa terharu kerana kehilangan seorang guru yang amat kami sayangi dan cintai. Pada kami, guru kami ini iaitu Sukanto, bukan saja guru, tapi ibarat bapa kami di SK Mahmadin ini. Walaupun penampilannya garang, namun seorang yang peramah, pemurah dan tegak dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Itulah butir-butir kata yang dapat digambarkan tentang Sukanto. Beliau bukan sahaja seorang guru yang penyayang, melakukan tugas dengan hati yang tulus ikhlas, malah mementingkan kebajikan pelajar melebihi dirinya sendiri. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang sangat pemurah, berhati murni dan sentiasa memberikan yang terbaik buat para pelajarnya bersesuaian dengan moto hidupnya. Beliau sangat mengambil berat akan hidup kami dan selalu menasihati kami anak-anak muridnya. Ketegasan beliau sebenarnya hanya mempunyai satu harapan, iaitu semoga kami anak SK Mak Mandi menjadi manusia yang berjaya, bukan hanya di dunia, malah di akhirat. Terima kasih cikgu. Pada kesempatan ini, saya sebagai wakil pada SK Mak Mandi merasakan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Sukanto yang tidak pernah mengenal jemu, mendidik dan mengorbankan waktu demi kami, anak muridmu. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Taala akan melimpahkan rahmat dan peliharaannya kepada Sukanto. Serta semoga diberikan hidayah, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan dan ditambahkan ilmu kemahiran bagi manfaat bangsa dan negara. Benar kata pepatah Melayu, katakan tumbuh hilangkan berhenti, amal hilangkan kita kekal abadi. Alangkah diinginnya majulah senja, mencari terbenam di ufuk barat. Doa kami untuk guru tercinta, bahagia di dunia hingga ke akhirat. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis menjemput Tuan Guru Besar Tuan Haji Zulfaqar bin Isa untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.